yang dijaga seorang yang bernama Bapak Buyut Nita Wijaya. Mengingat luasnya wilayah Sindangwangi ini sekitar 302,815 hektar. Buyut Nita Wijaya merasa kewalahan untuk menjaga wilayah yang luas tersebut, khususnya dari pencuri yang sering menjarah ke wilayah Sindangwangi. Akhirnya, Buyut Nita Wijaya meminta bantuan kepada Buyut Samberjaya untuk menjaga wilayah sebelah utara, untuk menjaga wilayah sebelah timur kepada Bapak Buyut Sembara, untuk menjaga wilayah sebelah selatan kepada Bapak Buyut Gunung Layak, untuk menjaga wilayah sebelah barat kepada Bapak Buyut Bandung, untuk menjaga wilayah tengah minta bantuan kepada Bapak Buyut Dayar, Buyut Esi, Buyut Roban, dan Buyut Kayem. Bapak Buyut Nita Wijaya pekerjaannya menggembala kerbau. Di tengah hari pada saat hujan gerimis, Bapak Buyut Nita Wijaya biasa menggiring ternak peliharaannya ke kolam Cipedes. Pada saat selesai memandikan kerbaunya, ia melihat ada gadis-gadis sedang mandi di sebelah selatan kolam tersebut, dan ternyata mereka adalah putri-putri dari Kahim. Kemudian Buyut Nita Wijaya mendap-undap untuk mengintainya dan berniat untuk mencari tempat penyimpanan pakaian para putri tersebut. Setelah menemukan tempat penyimpanan pakaian para putri, kemudian Buyut Nita Wijaya mengambil satu setel pakaian dan disembunyikannya. Setelah para putri tersebut selesai mandi, mereka merasa terkejut karena pakaian salah seorang putri ada yang mencuri. Mereka yang pakaiannya ada kemudian menghilang, meninggalkannya sendirian. Tinggallah seorang putri yang dicuri pakaiannya sehingga ia tidak bisa menghilang. Sambil menangis terisak, ia mengeluarkan kata-kata yang berbaring, siapa yang menemukan pakaianku, bila mana laki-laki muda usia akan saya akui sebagai saudara, bila mana sebaya akan saya akui sebagai suami, bila mana tua saya akui sebagai ayah, bila mana perempuan muda akan saya akui sebagai adik, dan bila mana lebih tua akan saya akui sebagai ibu. Kemudian muncullah Bapak Nita Wijaya sambil bertanya, ingin meyakinkan kata-kata putri tadi, apakah hanya di mulut saja atau tulus sesuai dengan kata hatinya. Setelah ada jawaban kepastian dari sang putri, kemudian pakaian tersebut diserahkan kembali kepada sang putri. Bapak Buyut Nita Wijaya tidak bermaksud ingin mengawini sang putri jelita tersebut. Ia hanya menyampaikan satu permintaan agar putri kahyangan tersebut bersedia memberikan sebuah nama untuk wilayahnya. Sebagai balasan dari sang putri, Leweng Kebon Cau yang sangat luas itu akhirnya diberi nama Sindangwangi, yang mempunyai arti sindang, artinya mampir, wangi berarti sengit, dari arti seluruhnya mampir karena sengit. Kemudian nama Sindangwangi ini diabadikan oleh penduduk setempat dan sampai sekarang.